ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي أما بعد. الحمد لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما تمر kita berbagi ini. Mudah kita bertemu dengan Allah, bisa nanti jua dengan Allah, dan kita mengharapkan suatu masa nanti kita dipertemukan di dalam jannah, dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan pagi ini Allah rahmati kita semua dengan rahmat dan keizinannya, dan mudah-mudahan kita mendapat dan kita dapat berkongsi istifadah berbagi yang berkah dan mulia ini, dan kita dapat sesuatu untuk kita bawa pulang. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini dapat mengeratkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rahmat Allah, musuh-musuh Islam tidak berhenti bekerja untuk merosakkan agama Allah Subhanahu wa Taala, khususnya sasaran mereka adalah remaja-remaja Muslim. Dan jadi kewajiban kepada umat Islam untuk berfikir, merenung, mencari jalan bagaimana untuk mengatasi segala bentuk serangan-serangan yang dihalakan kepada umat Islam, khususnya remaja. Ini dilaporkan di dalam The Sun bagaimana Israel admits cyber attack. Saya petik dalam Sun pagi bulan, tak masuk dalam ni, yang melaporkan daripada Kepeskilat yang berpusat di Rusia, membuat kajian mendapati bahawa memang didapati Israel memang mengaku bahawa mereka melancarkan serangan cyber, insyaAllah serangan cyber. Dan di antara negara yang disasaran ialah antaranya Iran, di mana Kepeskilat melaporkan bahawa ada di sana most infection, lebih kurang 189 were found in Iran, and although other infection 98 were also found in Israel and Palestine territories, dan di negara-negara Arab khususnya. Jadi Israel mengaku sebab terbuka, dilaporkan di dalam The Sun dan akhbar lain tak sebut pun. Jadi mereka sedang bertungkus lumus menggunakan alam cyber untuk menyerang bumi yang didapati agak berlaku tegas kepada rejim Zionis la'natullah alaih. Di sana ada beza antara Yahudi dan beza di antara Yahudi yang berfahaman Zionis, yang tu yang perlu kita faham. Sebab di kalangan Yahudi pun ada yang baik, ada yang baik. Sebagai contoh, bagaimana Maryam al-Jamilah, seorang muslimah di US, kemudian Yahudi yang berinteraksi dengan Maulana al-Maududi, Taslim al-Maududi, sehingga membawa titik pertemuan dia bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Dan di kalangan Yahudi pun ada yang menyokong isu-isu kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi penghalang kita pada hari ini, yang degil ialah mereka yang berfahaman ideologi Zionis dengan protokol mereka yang menganggap bahawa manusia lain itu macam binatang. Dalam protokol Yahudi mengatakan bahawa kalau berlaku satu situasi selain daripada Yahudi itu nak lemah, dia kata biar bagi lemah bang, tak payah duk tolong. Itu dia antara protokol.
mereka lah, betul-betul Zionis. Dan